channel saya Pak Diarif ini. Inilah hasil dari pemasangan daun dan buah ya, yang sebelumnya belum saya pasang. Jadi gampang sekali karena disinilah ranting-rantingnya ini bermanfaat ya, mudah sekali karena ini agak lurus pohonnya ya, nggak berbentuk bonsai karena ini bahannya ini nemunya ya model gini. Kalau misalnya bisa melengkung seperti ini gampang, ini contohnya ya, ini cara pengecorannya atau ini bikin potnya ini agak miring gini posisinya, nggak berdiri nggak, tapi agak tidur, kayak hasilnya jadi kayak yang ini bonsai jeruk ini, agak tidur nanti kita tekuk ya ini. Kalau untuk vas bunga ini selera ya, terserah bikin vas bunga yang bagus, beli atau anu gampang, cuma saya menunjukkan ini caranya bikin bonsai mudah, murah, gampang dicari ya. Ini ranting-rantingnya kayak gini hasilnya ya. Oke, tonton video saya selanjutnya ya. Halo semuanya, inilah cara pemasangan daun dan buah pada bonsai ya, yang kapan hari belum saya pasang ya. Ranting-ranting ini sangat bermanfaat ya, untuk sebagai penumpang dari ini ada daun pohon peach ya, ini nanti saya gunakan untuk bonsai ini ya. Ini gampang sekali ya, ranting ini saya potong ya. Nah, setelah itu kita ambil ini, kan ada lubangnya ya. Ini ya, kita lancip aja dulu nih, kita lancip fungsinya sebagai penumpang. Semuanya gitu, setelah kita tancap biar kuat, biar kokoh buat penumpang, nanti sini kita lem bakar atau lem tembak ya, kita lem tembak sini biar enggak mudah lepas. Kalau sekedar kita tempelkan kayak gini, ini gampang lepas ini, makanya fungsi ranting ini sebetulnya sebagai penumpang ya. Ini sebagai penumpang dari ranting-ranting buahnya. Ini kalau agak kebesaran kita kecilkan aja. Oke. Ini saya pasang buahnya ya. Lihat. Kita tancap. Nah, rantingnya ini fungsinya apa ya, gini buat penumpang biar kuat ya. Kalau untuk ukuran bonsai ini biasanya saya pakai 2 ikat, ini cuma adanya 1 ikat ya, mohon maaf, sebagai contoh aja ini ya. Nanti saya tunjukkan ya, ini pemasangannya semuanya ya. Oke.